Abang pernah satu ketika dulu bergaduh dekat dalam MRT gara-gara anak abang. Gara-gara dia, anak abang tak sengaja lah. Dia suka tepuk orang. Jadi, orang tu tak memahami. Dia tak tahu yang anak istimewa, cara dia begini. So, daripada situ, saya jarang, abang jarang bawa dia keluar lah. Cuma sekarang ni, dia pergi sekolah. Pagi, petang dia balik, dia duduk rumah. Abang kasihkan dia handphone, dia main. Itu je lah. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make that change. Nama saya Sulaiman bin Muhammad Yaman, umur 57 tahun. Saya suka relawan untuk Triple FA di kawasan Pau Payung. Keluarga saya mempunyai 4 orang anak. Yang pertama 22 tahun, yang paling kecil 6 tahun. Dan saya mempunyai anak istimewa satu. Alhamdulillah. Dulu abang kerja handyman dan kerja car polishing. Dan gara-gara dapat kemalangan pasal nerve, jadi 9-8 tahun tak bekerja. Jadi setiap kali harus pergi jumpa doktor, ambil ubat, check up. Baru-baru tu baru bikin surgery. Dia ada masukkan besi kat dalam leher. So, a bit difficult lah. Nak buat apa-apa kerja pun ada dia punya limit lah. Kesusahan yang pertama yang abang hadapi, memikirkan macam mana mendapatkan duit untuk keluarga, untuk bulanan dia. Banyak yang buat abang fikiran untuk anak abang yang istimewa. Bagaimana abang harus hidupkan dia dengan duit belanja dia, duit pampers dia, duit susu dia waktu tu. Waktu kecil, senang diurus lah. Tapi bila dia meningkat dewasa, dah masuk 12 tahun ni, kita ada banyak masalah kita harus hadapi lah. Dengan kesabaran kita, kita nak ada kesabaran. Kadang-kadang dia punya cara tu, nak marah, nak apa, dia tak kira. Kalau dia nak buang barang, kalau dia tak dapat satu barang daripada apa yang dia nak tu, dia mudah marah. Jadi daripada situ, kita perlu kesabaran lah. Keluarga perlu kesabaran. Ya. Okey, boleh turun ambil nasi ayam dah sampai. Siapa nak ambil boleh datang turun bawah sekarang. Kebetulan hari bulan puasa tu, alhamdulillah lah makanan semua. Jadi dengan cara abang pekik, presiden dah tahu. Dia tahu itu suara abang dekat bawah dah pekik ada barang makan. So diorang akan automatik akan turun lah. Akan turun nanti dia tanya, wah dapat nasi ni lah. So diorang, jadi daripada situ abang rasa macam happy lah, macam abang ni loudspeaker lah kira. Adanya badan-badan kebajikan seperti Free Food For All mengantar barang-barang makan di kawasan Pau Payung, ada ringan sikit lah bebannya. So far alhamdulillah lah, abang dapat atasi segala-galanya untuk keluarga abang. Dan abang pun ada buat kerja part time sikit-sikit. Repair kipas angin, repair apa-apa yang boleh repair lah. Jadi daripada situ kita dapat duit sampingan lah. Kalau abang jumpa kipas angin atau resident datang hantar kipas angin minta dibetulkan, abang bikin. Nanti diorang kasih lah duit. Jadi kita dapat lah cover-cover untuk satu bulan. Sebenarnya kerja volunteer ni daripada hati lah. Yang pertama, kita dapat menolong orang. Yang kedua, kita dapat bercampur dengan orang yang betul-betul memerlukan. Jadi abang bersyukurlah dapat jumpa orang. Itu yang membuat abang rasa macam feel proud lah jadi volunteer untuk Free Food For All. Harapan abang untuk anak-anak abang yang sempurna, dia ada hidup seperti normal lah. Tapi yang anak abang yang istimewa ni, abang kalau boleh biarlah ada perubahan pada diri dia dan ada orang yang akan menjaga dia seperti anak-anak yang normal biasa lah.